Hi, assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini, kita akan ulas barang yang ada dalam ni. So, terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa tekan button notification dan jangan lupa like video ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya. So, sebelum kita ulas dulu barang apa dalam ni, jom kita nyah kotak dulu. Okay, inilah dia Transformers Legacy Deran. So, yang ni adalah ahli keempat dalam Stunticons, size deluxe. So, jom kita nyah kotak dulu, tengok apa dekat dalam. Dia merupakan Decepticon. So, seperti biasa, Transformer Legacy memang kawasan ni holo. So, jaga-jaga bila korang beli, make sure ada kepala ni lah. Takutkan ada missing item. Kat sini dia tulis 3 out of 5 daripada Stunticon Menosaur. Tapi, ni adalah ahli yang keempat. So, kat tepi ni ada grafik seperti juga kotak-kotak Stunticon yang lain. Belakang ni ada ilustrasi mode. Okay, yang ni robot mode. And then yang ni adalah alternate mode. Alternate mode dia adalah Porsche 928. Porsche yang lama tu lah. Masa ni dia tak nampak macam round sangat dia punya design language dia. And then kat sini dia ada dia punya graphic design. Dia dan tu. So jom kita nyah kotak dulu. Okay, so ni apa yang kau akan dapat lepas unbox. Kau akan dapat pesanan penaja and then manual karakter tu sendiri dan dalam ni tak ada diorama macam studio series punya. So kat belakang ni dia simpan dia punya weapon dia ni, cara Hasbro dan Takarakotomi nak kau saving ni kertas suri ya. So karakter ni datang dengan 2 blaster. So kau boleh tengok kat sini mold yang sama. So dia bukannya macam biasa dia pakai satu mold je. Kat sini warna ungu and then ada warna hitam. So dia one piece lah, dua-dua blaster ni. Character Dead End ni dia bagi aku agak rare jugalah, sebab yang ni aku dapat yang second punya batch daripada Lazada punya link Hasbro, disebabkan kebanyakan toy shop menjual secara set. Memandangkan ia datang dengan point blanks, skull green dan satu lagi aku tak ingat. So kalau nak beli memang kena beli sekali dengan yang tua. So nasib baik aku dapat benda ni daripada batch kedua Hasbro 2-3 minggu lepas, lepas dia dah restock. So dari segi reka bentuk bagi aku nampak cantik. Ada beberapa warna yang dimainkan guys tu. Dia ada warna burgundy, burgundy ke maroon kan, aku pun tak boleh nak cakap apa. Memang agak cantik lah. And then kat tengah ni ada insignia Decepticon dekat tengah tu. And then ada warna orange, ada warna ungu kat dia punya mata. Dan dekat warna rim dia ni ada warna macam gun metal macam tu lah. Then dekat belakang ni dia ada stripe dia yang mungkin akan lebih jelas kelihatan masa alternate mode tu nanti. Dari segi artikulasi, jom kita tengok apa yang dia ada. Dekat kepala dia ada 360 swivel sahaja eh. Dia tak boleh pulas atas bawah. Dan dekat bahagian bahu kita ada swivel hinge yang mana boleh pusing 360 dan boleh kepak-kepak lagi macam ni. So dia sangkut kat situ sebab mode dia lah. Dan dekat bawah bahu tu dia ada swivel, so boleh pusing. And then dekat siku dia ada single hinge. Okay, dekat wrist tak ada. Manakala dekat bahagian waist dia ni dia ada swivel. Dan untuk bahagian hips dia ada swivel hinge. So dia boleh ke depan maksimum macam tu je, dan ke belakang maksimum macam tu sebab mold tu. And then kalau kepak ke tepi dia boleh lah lebih kurang dalam 90 darjah. And then dekat bahagian tight dia tu ada swivel, so boleh pusing-pusing. And then dekat lutut dia ada single joint, nampak macam double joint tapi sebenarnya hanyalah single joint sahaja. Dan dekat bahagian ankle macam ada lebih kurang okay, macam ada rocker joint kat situ. Ada double joint tapi dia berarah, tapi dia berlainan arah lah.
So jom kita jadikan dia Porsche 928. So inilah dia Porsche 928 daripada Dead End tu sendiri. So kalau boleh tengok dekat sini agak lengkap jugalah. Ada side mirror, dia punya headlamp dia dicat, dan ada stripe, ada sunroof lagi. And then yeah, ABC pillar pun ada. Cuma aku problem sikit lah nak gapkan benda ni. Aku dah meluat lah dengan nak align elok-elok. Rim ni aku tak faham kenapa dia pakai design rim tu. Sebab aku try cari maklumat pasal 928 ni. Ni first time aku tengok rim design macam ni. Ha, cuma dia yang agak kecewa sikit belakang ni lah. Dia punya tail lamp dia, dia tak warna mana. Ada spoiler lagi. So dari segi mold, cantik lah. So tengok dia pun boleh move smooth ya. So memang dia tak ada geseran sangat apa yang berlaku dalam tu. So ini adalah perbandingan antara drag strip dan wide rider. Memandangkan kesemuanya lebih kurang sama size. Okay, yang ni dia punya aksesori. So blaster tu kita boleh pacakkan kat belakang ni. So seperti juga dengan wide rider dan juga drag strip. So kalau boleh tengok dia punya blaster dia tu memang mold yang lain daripada drag strip dan juga wide rider. So sekarang masa untuk pemakaian untuk Transformers Dead End ni. Dari segi reka bentuk, aku suka, aku bagi dia 4.5/5. Dari segi perincian aku bagi 3/5 disebabkan ni lah tail lamp ni yang agak mengecewakan sikit. And then aku tak tahu apa function lubang kat belakang ni. Dari segi keseronokan aku bagi 3/5 disebabkan ada tap-tap dia tu. Seperti juga Combiner Wars punya Wild Rider, dia memang ada tap-tap yang agak ketat. Adakah semua Dead End ni memang agak menyusahkan? Dari segi keberbaloian harga, aku bagi dia 4/5. Yalah, yang ni memang agak susah nak dapat disebabkan untuk wave ni aku tak tahu kenapa, apa masalah. Retailer-retailer banyak tak buat masuk. So kita hanya perlu mengharapkan Toy Shop ataupun korang boleh pergi kat Hasbro tu sendirilah. Overall, aku suka mold Dead End ni. So aku tak sabar nak tunggu ahli yang kelima supaya boleh complete Stunticon Menasor. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.